Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kita akan unboxing mobil RC ini yang akan kita modif menjadi mobil oleng. Kita buka ya. Bungkusnya panjang 29, tingginya 16, dan lebarnya 17. Kita buka ya. Gigahertz, ini cukup murah dengan harga 160.000. akan kita modifikasi menjadi truk oleng. Setelah kita buka, isinya ada mobil warna hitam dan baterai. Untuk baterai ini cuma satu, nanti bisa kita modifikasi menjadi lebih besar lagi, 500 mAh, 3,7 volt. Dan ini baterai remote, kabel cas, pakai USB, dan remote control itu sendiri. Oh, seperti ini sobat. Sobat, kita akan mulai modifikasi ekstrim, membuat truk oleng dari mobil RC berjenis offroad. Kalau kita lihat panjangnya sekitar 20 dan lebar 14. Kita akan membuat sasisnya dulu. Kita akan bongkar seperti ini sobat. Kita akan copot bodinya. Ada 4 baut. Setelah itu kita lepas seperti ini. Modifikasi yang akan kita lakukan, kita akan pasang sasis. Sasisnya panjangnya 38 cm. Seperti ini sobat. 38 cm. Seperti ini nantinya. Ini nanti akan kita potong. Dan ini rodanya akan kita tarik ke depan dan ke belakang. Seperti itu sobat. Sekarang
kita akan potong bodi dari mobil off-road ini pas bagian tengah, dan untuk komponennya kita akan lepas. Ini sobat, kita akan potong jadi dua. Kita memotongnya bisa pakai cutter atau gerinda. Cepat. Atau bisa juga pakai geraji. Seperti itu ya sobat, kita akan potong pas di tengah sini. Seperti ini sobat, penampilan setelah kita potong. Kita akan modifikasi, kita pasang dua baut di kedua sisi dari mobil RC ini.
Kita lihat perbandingannya. Sangat jauh. Seperti itu ya, sobat. Ini nanti kita pasang beberapa bagian sebagai penguat. Kepala dari truk oleng ini berbahan triplek, sekitar 2,5 mili, karena ini seperti origami bongkar pasang. Penglimanya pakai lim ini, lim G, atau bisa juga pakai lim kayu. Ini penglimanya belakangnya. Kita rangkai dulu. Bagian samping. Samping lagi. Belakang. Kemudian bagian atas bagian penyangga ini kita masukkan. Seperti ini, dan ini bagian kaca, kaca depan. Untuk penglimanya, setelah semua rangkaian terpasang dengan presisi, oleng ya, sosisnya luar biasa enak.